Nak royak katanya ayat ni seguguh ni maknanya duduk ceng ataupun duduk sairai ataupun duduk ang katanya ikfaining jatuh zina. Cuba kita tengok makna dia, lepas tu dia sakut dengan hukum hidup dalam rumah tangga. Laki bini lagu mana kalau sekiranya berlaku pasal ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم آيات 9-10 سورة النور سكوغوه آيات ni dia panggil hukum li'an. Li'an ni artinya laki bini tuduh menuduh hazina. Allah royak mula-mula ni tok laki tuduh isteri dia zina dengan orang lain. Lepas tu tak ada saksi. Tak ada payan katanya isteri dia gib zina dengan orang lain. Maka naik mahkamah ataupun naik san hukum san syariah. Dia kena ada siapa kecek betul, siapa kecek bohong. Okey dah, habis cerita situ. Soal lagi, isteri tuduh suami dia kata gib zina. Tak ada laktan juga. Laktannya kena ada pak orang yang saksi. Pak kalau misal katanya tak ada laktan, tak ada saksi, maka isteri ni apabila dia tuduh suami dia serupa dengan suami tuduh isteri, maka dia kena sumpah dengan nama Allah, demi Allah aku tuduh mung zina, demi Allah aku tuduh mung zina. Jadi 4 kali sumpah. Kali yang kelima, kalau sekiranya aku kecek bohong, aku minta wi Allah Ta'ala laknat aku, sabceng aku. Supa juga suami apabila apa ni, isteri apabila dia tuduh suami dia berzina, kali yang kelima dia kena wayak katanya Allah Ta'ala akan murka marah kepada dia jika dia kecek bohong ataupun isteri dia betul ataupun suami dia betul. Jadi nak royak katanya ayat ni seguguh ni maknanya duduk ceng ataupun duduk sairai ataupun duduk ang katanya ikfaining jatuh zina. Cuba kita tengok makna dia, lepas tu dia sakut dengan hukum hidup dalam rumah tangga. Laki bini lagu mana kalau sekiranya berlaku pasal ni? Allah firmannya, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina. Wal'iyazubillah. Cerita sikit lah. Saya set. Nafsu manusia ni adanya boleh kawan, boleh kuakum. Ada setengah-setengah orang tak boleh kuakum. Kadang-kadang ada tok laki dah, tapi duk berasa nak pergi duk dengan jantan lain, orang tu dan orang ni. Supa juga dengan suami.
Dia tabiat orang lelaki ni, dia berasa tak puas hati dengan seorang. Maknanya, dia berasa tak cukup dengan seorang isteri dia. Kalau sekiranya dia ada perasaan berasa nak berumuh lebih pada seorang. Lebih moleknya, dia pergi nikah. Jangan duduk pergi berzina. Ini adalah lebih baik. Lepas tu, ruang dalam rumah tangga, takut ada panhaga tu, gani, hak tu dia selesai sendiri. Tapi hukum yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang lelaki apabila dia ada isteri dah. Dia berasa katanya nak dua, nak tiga, nak empat. Hak tu duduk di kekuasaan dia. Benar tu benar bukan wajib. Tapi kalau sekiranya dia nak pergi kuap kum arum tak boleh. Takut jatuh dalam zina. Lebih molek, lebih baiknya dia beristeri. Maknanya, we jadi halal. Tapi dia kena jaga molek. We nafkah. Nah, we keadilan. We sama di antara isteri dua orang ke tiga orang. Sama di sini pun mengikut persetujuan. Bukan katanya tiga hari setengah. Alik ni, tiga hari setengah. Alik kanu, tak, tak mesti. Walaupun hak ni lima hari, hak ni dua hari pun boleh, tak ada apa. Supaya dengan nafkah juga. Nak wui, hak ni 300 pada ras hari. Tapi hak ni kena wui 1,000. Sebab dia anak ramah dan sebagainya. Adik ni tak mesti katanya sama. Nah, 50-50, tak mesti. Kita masuk dalam tajuk semula. Allah firmannya, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina. Wa'na'iyazubillah. Sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, kena adanya 4 orang dah. 4 orang saksi tuduh ataupun jadi saksi. Hanya dirinya sendiri. Jadi tok laki bila dia tuduh isteri dia berzina, dia tak ada saksi. Tapi dia yin-yan duit tu ing katanya bini dia berzina. Boleh jadi, minta maaf dah, saya tak ada kecek lamuk dah. Tak ada kecek lamuk. Ya, boleh jadi dia pergi tengok kemaluan bini dia tu. Tengok katanya. Boleh jadi duduk main dengan orang jatuh lain. Saya set cerita sikit. Berlaku 4-5 hari lepas dah. Ini orang siar lah. Tubik dah ada berita. Tok laki ni duduk lang lecai. Rana bini dia nampak pelik-pelik ni. Dia wang pen. Wang pen ni. Tekah bini dia duduk di rumah. Dia tubik luar. Ada orang jatuh luar masuk. Duduk main dengan bini dia. Dia huan kelab. Klik rumah. Jatuh tu baru sudah. Ya. Dengan bini dia. Jatuh tubik. Tok laki klik. Pegang bini dia telanjang lalu dah. Tengok kemaluan. Dia tanya lalu dah. Kata nak hak mana? Nak dia ke, ke nak hak jatuh ni? Masya Allah, tamrai rangkai, siapa ke? Darah. Pelut dah. Tu orang siar. Benar hak berlaku. Supaya juga mana-mana kes orang atas muka dunia. Terutamanya orang-orang Islam kita. Jari orang-orang nak pergi berzina, saksi boleh tengok 4 orang. Ataupun ngejelah-jelah nampak katanya bini orang ataupun orang tu duk main dengan jatuh lain. 4 orang ni, ya bukan mudah-mudah ni. Pak kecek pun, siang ti tob, kam tham pen siang diaukan, kam tob diaukan. Mengen kan mud. Ini susah kita nak cari, nak pergi cari saksi 4 orang macam tu. Sebab itulah Allah Ta'ala, ya raya, katanya, tok laki tu tak ada dah saksi lain. Kecuali diri dia. Maka, apa? Bagi seseorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Wallahi isteri aku zina. Wallahi isteri aku zina. Nah, bahawa sesungguhnya dia dari orang-orang yang benar. Yin-yan katanya dia sungguh. Sengati sungguh. Mari pula ayat yang ke-7. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata. Gapa? Anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dia katakan bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika adalah ia dari orang-orang yang dusta. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah. Kalau aku kecek bohong, aku tuduh bini aku zina tu bohong. Aku kecek tak kena, tak betul.
maka aku minta Allah Ta'ala sabceng aku siapa bila-bila. Ini kena yin-yan depan hakim ni. Bukan duk kecek laki bini duk baloh pergi mari tak. Hak ni kena bawa dua-dua orang ni. Duk depan hakim adanya orang duk dengan dakwang orang ni dengan isteri dia. Mari pula ayat yang ke-8. Dan bagi menghindarkan hukum seksa dari isteri yang terkena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah. Balik bini ni, kalau misal katanya dia tak zina sungguh, tapi balik tok laki duk tuduh dia sampai ke bersumpah 4 kali. Ha. Kali yang kelima minta laknat. Balik bini dia nak yin-yan katanya dia berisut. Madai pai kratam singnan. Dia kata gano? Hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta. Ha, tengok. Tuduh gimari lah. Kata ketuk lelaki, mung kecek bohong ataupun abai kecek bohong ni. 4 kali kena bersumpah. Wallahi, tok laki aku kecek bohong. Wallahi, mung kecek bohong dan sebagainya. Ikutlah. Nak bubuh mung kau, tok laki kau, abai kau, apa ikut. Mari yang kelima. Itu, ayat yang ke-9. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata. Siapa kata ni? Balik bini. Sebab dia tak ada berzina sungguh. Tapi tok laki dia, dia tuduh katanya dia berzina. Bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya adalah orang-orang yang benar. Maknanya dia minta ceng diri dia sendiri. Ni balik bini ni. Kecek anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Kalaulah tok laki aku betul sungguh benar sungguh dia kecek, aku ni kecek pelawak, kecek bohong. Aku minta ya Allah Ta'ala marah murka kepada aku buat selama-lama. Ha ni. Gamari pasal ini ni, ya jarang nak berlaku. Jarang nak berlaku dalam sangkum kita, tapi kita mai partisip. Benar-benar pasal ini ada setengah-setengah kes antara suami dengan isteri, boleh jadi adanya isteri yang pasal tak takut kau Tuhan. Tak ngaji agama. Nafsu rasa tak cukup dengan tok lelaki seorang. Ataupun setengah-setengah kes ni saya dah baca dah. Iaitunya tok lelaki lemuh batin dia. Siapa kau tak boleh hui kepada bini. Nak jimak pun tak boleh, nak gapa pun tak boleh. Bini ni duk seri-serah. Sebab nafkah batin ni adalah hak. Balik bini dia kena boleh daripada tok lelaki. Setidur sebata, jalan belakang tu. Sebab tu, balik suami ni dia kena bui kepada isteri dia. Habuwe nafkah batin untuk seronok syahwat dan sebagainya. Ada juga setengah-setengah isteri, tok lelaki we tenti dah. Tapi balik bini berasa tak cukup. Berasa duk nak kau orang lain lagi, kau fan kau dia kau ataupun orang hak dia duk kena pergi mari susik. Terutamanya tekah tok lelaki tak ada rumah. Tok lelaki pergi kerja pasang kelik lama-lama sekali. Balik bini ni serah. Duduk tak senang. Duk berasa arom tangpet dia. Hak tu lah kadang-kadang berlaku curang dia panggil. Berlakunya balik bini pergi duk cari jatah tu jatah ni. Sama ada mari di rumah ataupun dia pergi cari jatah lain. Ha, maka kalau sekiranya nak serup ni. Iaitunya kalau sekiranya berlaku pasal ini di antara suami dengan isteri, maka dua-dua tu kena becek, tak boleh jadi laki bini sampai bila-bila. Ni hukum, dia panggil hukum li'an. Tak ada kena cerah apa dah. Tok laki tak ada kena sebut aku cerah mung 3 tolak kau 1 kali 2 kali dah, tak ada kena cerah. Dan berlaku pasal ini dua-dua orang, maka doya autonomat dua ni kena becek, lepas tu tak boleh menikah. Tak boleh kelik mari semula dah jadi laki bini. Siapa mati? Ni dia panggil kadi supaya. Kadi sungsut. Di antara suami isteri. Nafkah pun tak ada kena bui lepas badan ni. Becek selalu dah. Ini. Perkara-perkara ni. Kita minta jauh. Daripada cara hidup orang Islam.
yang kadang-kadang benda tak ada duk besar sangat, tapi apabila berlaku pak tu, siapa kau tuduh menuduh di antara suami isteri. Nah, mari ayat yang ke-10 akhir sekali. Tuhan berayat tiga kali dah dalam surah An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Nanti kita akan boleh tengok ayat lepas badan ini. Allah Ta'ala ayat katanya, dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu. Allah, nah, Tuhan kita hidup atas muka dunia ni, isteri, suami, anak-anak kita dengan orang ramai, semuanya dengan kelebihan fadilat limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lepas tu rahmat. Tuhan berayat, kalaulah tidak kerana ada limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah amat menerima taubat, lagi amat bijaksana, tentulah kamu akan mengalami kesusahan yang sukar diatasinya. Diatasi. Benar-benar pasal ini, kita nak clear panha, nak care panha, mai dai. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak kesia belah, tak terima taubat dan takwi kelebihan kepada sesama manusia, apatah lagi hubungi antara suami isteri ni dia ikat, bukan? Sebab tu majlis akad nikah dia panggil. Saya selalu dia sebut semua akdun. Akdun artinya sipu, sipu. Sipu wi kemah. Sebab tu Allah Ta'ala sipu di antara orang jatuh dengan orang tino ni, sipu wi kejak. Tapi kalau sekiranya nampak duduk tak senang, maka hak hak kejak saat ni dia boleh ukar semula, boleh wear semula. Itulah nama dia cerai. Wa na'udzubillah. Nah, li'an saat ni. Fasah. Jalan belakang tu. Balik tok lelaki tak jalan tugas tanggungjawab dia. Balik isteri pula susah duduk dengan tok lelaki, baloh sokmo go tu sokmo gani sokmo. Minta cerai dengan tok lelaki, tok lelaki tak sedia. Ha, maka hak bagi isteri boleh fasah. Boleh gi fong rong supaya tok qadi tolong selesai masalah dia di antara tok lelaki dengan bini. Ha ni hukum-hukum pasal ning ni tetap dia ada di dalam sangkum walaupun tak ramai sangat, tapi hak ada kes hak pasal cerai ni banyak. Cerai ni banyak. Sebab apa? Boleh jadi balik tok lelaki tak sabar, boleh jadi balik isteri pun tak sabar juga. Kecek pergi mari dia dalam rumah tangga ni. Dua tiga perkara ya. Hak ni saya buat perhatian eh. Yang pertama sekali mulut. Dengan pak ni, hak ni penting. Kecek kadang-kadang gurih perasaan di antara tok lelaki bini. Kadang-kadang tok lelaki kecek nampak kasar, tak sedap dengar. Balik bini berasa dah. Lama-lama dia berasa Robert dan dem. Kadang-kadang balik isteri kecek nampak tak sedap dengar. Tok lelaki pun berasa mula-mula dok kep lagi. Taruh, 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 lama-lama bang. Mula baloh besar sampai kau cerah lagi mari. Yang keduanya duduk di perangai. Perangai gimari. Jatuh dengan tino. Masya Allah. Ya perangai tak supa. Perangai tak hormat. Tak kasih saya. Ya mula lalu. Mula rau dalam rumah tangga. Sumbing kau tu. Rakor kau ni. Sebab apa? Kecek. Lepas tu duduk pergi. Tunjuk perangai. Hak tak-tak molek. Maka. Pasang kerah-kerah. Pasang kasar dalam rumah tangga ni. Dia tak bawa kepada kebaikan. Dia kena lemah lembut. Apabila lemah lembut di antara suami isteri, kena jong erik. Ha ni nak enam kepada boyo panah berenih ni. Nah, dia kena ada katik haloh di antara kita dengan isteri. Isteri bukan katanya salah semata tok lelaki betul. Tok lelaki pun bukan katanya salah isteri betul. Dia kena ada sikit sebanyak. Ha, sebab itulah bila kita hidup dalam rumah tangga, kena adanya timai rasa pergi mari. Perasaan kasih, kesia belah, kena wiada sokmo. Wi ma'ah, kena wiada sokmo. Barulah insyaAllah, dia tidak akan jadi siapa kau tuduh-menuduh dalam hal ni. Lepas tu insyaAllah boleh jadi tak? Kita akan duduk dalam ayat ni, tengok sehari dua lagi dah. Saya boleh jadi akan hurai sikit-sikit hubungnya dengan hukum dia. Nah, hukum saat ni dia ayat dah katanya dia tak boleh duduk dah sekali di antara suami isteri. Tapi hukum hos sakuk dengan anak dia,
sakut dengan nafkah dia. Lepas tu macam mana hidup lepas pada ni. Nak bini nak gini nikah, kena duduk dalam edah lama mana. Ha ni dia sakut. InsyaAllah kita akan lebih lanjut lagi beri penerangan kepada sekalian insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.